Wah. Hebatlah video ni. Kalau letak dalam YouTube, confirm banyak likes. Wah, wah, lihat ni, lihat ni. Padu maksimum. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. So dalam video ni, okay, saya nak kongsikan macam mana video profesional dihasilkan. Maklumlah kan dah terlalu banyak tutorial tentang foto malam. So untuk video ni, saya akan menggunakan Vivo V25 Pro yang terbaru. So jika anda tak tahu lagi apakah benda Vivo V25 Pro ini, biar saya perkenalkan. So, ia adalah smartphone yang baru saja dilancarkan di Malaysia dan sangat popular, okay, untuk ciri-ciri kamera sebab ia boleh mengambil gambar waktu malam dan juga video malam yang sangat canggih, sangat jelas, okay, menggunakan kanta-kanta di belakang dan juga kamera selfie di depan. Kamera selfie dia 32 MP dan kanta utama pula 64 MP dengan OIS. Ada pula kanta luas 8 MP dan kanta makro 2 MP. Dulu-dulu, mode portrait cuma ada untuk gambar. Tapi kini, video pun boleh dengan Vivo V25 Pro. So, untuk mengambil video kreatif, kenalah guna mode portrait. Tips paling syok, kita boleh set betapa karbonnya latar belakang. Jom kita lihatkan sampel video. Kalau nak buat video kreatif, sebenarnya tak payah susah. Sebab Vivo V25 Pro ada ciri vlog movie. Di mode ini, kita boleh gunakan salah satu template video untuk menjadikan rakaman kita menjadi kreatif dengan serta-merta. Sebab efek dan muzik akan dimasukkan sekali dalam video vlog movie ini. Lepas dapat vlog movie, kita boleh muat atas ke YouTube ke, IG ke dengan rangkaian Maxis yang menyeluruh dan stabil. Jom upload. Phone Vivo V25 Pro ini ada algoritma yang boleh mencerahkan video malam. So, kita cuma perlu carikan perspektif dan sudut kreatif untuk menghasilkan video sinematik. Kalau situasi terlalu gelap pun tak apa eh. Sebab Vivo V25 Pro ini memang pakar video malam. Selain daripada kamera yang canggih, Vivo V25 Pro ini juga mempunyai spesifikasi yang tinggi. Dengan bateri besar 4630mAh dengan pengecasan pantas 66W, kita boleh gunakannya sepenuh hari termasuk gaming tanpa keraguan hayat bateri. Skrin AMOLED melengkung 3D ini juga sesuai untuk tontonan video. Tengok ni, YouTube, Netflix, semua cantik. Lagipun dengan rangkaian Maxis, kita boleh stream di mana-mana saja. Ada juga RAM yang boleh dilanjutkan. So, nak buat kerja-kerja intensif pun boleh. Tahukah anda Vivo V25 Pro ini ada kuasa magic? Bahagian belakang, okay, warna surfing blue yang menarik ini akan bertukar warna, okay, bila kena cahaya UV seperti cahaya matahari. Jom saya demonstrasi sikit macam mana nak buat corak dengan cahaya UV. Hebat kan? Untuk semua yang tak perlukan versi Pro, Vivo juga ada V25 dengan kamera utama 64 MP dan juga kamera selfie 50 MP. Ada juga cas pantas 44W dan juga berdimensi nipis dan ringan. Cuma 7.79mm dan 186 gram sahaja.
So minat tak Vivo V25 Pro ni? Kalau minat versi 12GB RAM dan juga 256GB storan dalaman, harga dia RM2499, okey. Tapi dengan Maxi Zero Lotion dan juga Maxi Sport Speed 98, anda cuma perlu bayar RM65 sahaja sebulan. Kenapa pilih Maxis? Sebab mereka ada pelan ansuran 24 atau 36 bulan dengan kadar faedah 0%. So, senanglah sikit untuk memiliki siri Vivo 25 ini. Kenapa bayar 2.5K bila kita boleh jimat dan bayar ansuran, kan? Tapi yang paling penting, okey, dengan Maxis kita boleh menikmati rangkaian yang menyeluruh dan juga sangat stabil dan laju sentiasa untuk kerja-kerja kita. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut, okey, jangan lupa untuk melayari laman web Maxis. Tapi yang paling penting, okey, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang merah di bawah video, sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Nak ikuti saya di TikTok, YouTube, Instagram dan juga Twitter, nama saya @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.